Sinso di Mindanao. Nah, jalanan apa ini guys? Jalanan, ada jalanan di sini, masuk di sana bawah. Cantik tempat nih. Luas. Keluar juga perlu untuk sekali pusing. Tas sana bukit. Cantik kan? Nah. Pemandangan dia ini cantik betul guys. Kalau petang-petang nih di sini jalan-jalan ya, sambil jogging lari di sini pun boleh, sebab batu dia yang lembut-lembut, jenis batu dia. Oke. Nah, tengok cantik kan. Jangan lupa subscribe guys ya, kita juga baik nih. Sekali lagi video ini sekedar hiburan ya, ya, dan semoga kamu terhibur. Beginilah saya nih kalau ada masa jalan-jalan ya, dapatlah buat video ya untuk upload di channel saya. Tempat ini sangat-sangat luas ya, sangat-sangat luas. Sekarang kita pergi depan sana, sebab saya melihat di sini banyak betul burung penai guys ya. Matahari semakin naik atas. Nah, tengok tuh sokupur itu, tuh burung sokupur. Jangan-jangan banyak sarang dia nih guys. Nah, sampai sana guys. Apa di sana? Kita coba cek di sana, siapa tahu ada sarang burung. Nah. Nah, sudah terbang. Ih, banyak betul burung sini. Oh. Ada juga sarang dia senempak. Tadi saya di sana, saya sudah pusing. Kita masuk di sini, siapa tahu saya menemukan sarang burung punai. Lawak tempat nih. Nah, itu jauh lagi, nanti kita pergi di sana guys. Mana lagi? Hari ini saya sampai di sini saja. Sebab terlalu jauh bah kalau kita pergi di sana ini. Yang ada sawit. Ada kelapa sawit di sana depan sana lagi. Saya akan pergi di sana nantilah. Nah, sudah saya sampai di sini. Ini juga akasia. Tuh, berbunga tuh, guys.
jalanan deh di sini kah? Kita jalan di sini. Belum jumpa apa-apa. Hewan-hewan, nah tuh burung. Ih, kalau udah lestik buli sudah panggang. Nah tuh tukur juga guys, burung tukur. Nah banyak tukur sini. Harap saya menemukan sarang burung. Kita tengok. Apa itu? Ada bunyi sesuatu di sana. Nah. Itu bunyi apa itu? Ini pun tidak lama lagi berbunga. Oke, kita di sana kita tak semakin dekat dengan keluar. Sana, sana. Tuna tuh burung punai guys. Tuh burung punai itu. Tuh burung punai guys. Sepertinya saya jumpa sarang deh nih. Macam ada di sini guys. Nih kayu nih. Oke, coba kita cek kah. Mana burung sarang itu ah? Oh, itu tuna. Guys, tuna tuh sarang dia guys. Wow. Baru buat guys tuh. Nah, gua nampak kah tuh sarang dia. Oh. Sini sarang dia guys. Dia baru mau buat sarang di sini. Tengok. Kita tengok ah. Dia baru mau buat nih. Nah. Jadi bagi kamu yang belum pernah nampak sarang burung punai, inilah sarang burung punai yang belum sempurna. Oke, itulah burung punai punya sarang tuh. Itulah burung punai punya sarang. Jadi kita melihat ya secara dekat guys, cuma belum ada telur. Dan saya nampak nih dia baru mau buat rumah deh nih, sarang dia tuh. Jelas nampak. Nah, ini bukan rumput tapi kayu-kayu yang kecil-kecil. Oke, nanti kita akan tengok di lain hari apa perkembangan itu sarangnya. Dan lokasi ini sudah saya nampak, sudah kita temukan tempat di mana burung punai bersarang di sana guys. Dia ini pokok sangat rendah. Harap dia selamat di sana lah, tidak dimakan ular. Ada dua tadi saya nampak. Oke, moga saja burung itu selamat lah, kan?
Nanti lain hari kita cek lagi balik, gimana perkembangan sarang dia di sini. Tuh nah, tuh sarang dia. Oke. Yang kali kita cari lagi. Cantik nih rumput dia. Oke guys, barangkali sampai di sini saya punya video. Sekedar hiburan saja. Hanya membawa kamu melihat suasana hutan ya. Bagi kita yang berada di Semenanjung atau ada orang Sabah, Sarawak. Siapapun kamu, rindu suasana hutan kan? Oke guys, sampai di sini video saya. Terima kasih karena sudah mengikuti dan menonton video ini. Doa saya bagi kamu orang yang selalu mengikuti dan sudah subscribe channel saya, kiranya pekerjaan kamu lancar, diberkati kesehatan dan keberhasilan, diberkati ya. Dan terima kasih juga bagi kamu yang sudah support channel ini ya, yang sederhana ini. Terima kasih kamu sudah subscribe. Bagi kamu yang belum lagi ya, sedekahlah like atau subscribe ya. Kita juga ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Oke. Sekarang ini sudah penghujung dan keluar dari kawasan ini. Bertemu di next video. Bye-bye.